Gong ditabuh. Pertunjukan spektakuler dimulai. Dibalut kostum unik, sederet gadis cantik menghibur pengunjung yang datang ke restoran Kagua di kawasan Roppongi, Tokyo. Sambil berlenggok, mereka berkisah tentang anak sekolah masa kini yang sedang mencari jati diri. Para penari ini mampu menghangatkan suasana malam. Setelah berganti kostum, para penari berubah menjadi penari tradisional Jepang. Menggerakkan tubuhnya yang gemulai dan memainkan peran berjudul Reika Setan. Sebuah pertunjukan yang memadukan unsur cerita drama, akting pemain, dan tarian khas negeri Sakura. Pertunjukan yang diperankan oleh 12 pemain ini dilakukan di atas panggung hidrolik yang memungkinkan pemain berada di berbagai titik panggung. Adegan melayang dari ketinggian juga menjadi daya tarik pertunjukan. It's so great. Tak seperti restoran lain, di sini pengunjung bisa bertemu sang aktor pujaan, bahkan berfoto bersama. Tradisi mengunjungi satu persatu pelanggannya menjadi daya tarik tersendiri di restoran yang memiliki menu istimewa bagi para pengunjungnya. Meski harga yang dipatok cukup mahal, yakni mulai 6.500 yen atau mulai 600.000 rupiah, pengunjung bebas menikmati sajian makanan, minuman, dan paket pertunjukan tari. Konsep yang berbeda yang bisa Anda coba saat mengunjungi negeri Sakura. Iki Putri, Lupilan Mayati, Tokyo, Jepang.